sahabat kesaksian Kristen. Yes, tentu di dalam dunia ini kita dapat memiliki, menikmati berbagai macam fasilitas. Tak henti-hentinya kita disenangkan, hati kita digembirakan, hidup kita dimanjakan dengan berbagai macam tawaran yang sangat bisa membuat kita tersenyum. Nah, banyak sekali di antara kita bisa mendapatkan kesenangan. Tidak banyak atau tidak heran kita bisa mendapatkannya itu melalui narkoba, melalui minum-minuman keras, melalui berbagai macam acara, kegiatan event musik, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat banyak sekali. Bahkan ada juga yang kita melakukan olahraga, shopping, dan setiap kita juga mempunyai caranya masing-masing untuk mendapatkan kesenangan. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kesenangan-kesenangan atau kemanjaan-manjaan dunia ini yang bisa kita nikmati, apakah kita benar-benar mendapatkan kedamaian sejati saat kita mencari kepuasan dalam dunia ini? Apakah benar-benar kita mempunyai ketenangan yang sejati? Nah, sekian banyak yang kita cari atau capai. Jika kita renungkan kembali, itu semua sampah. Jabatanmu, kekayaanmu, kehormatanmu, hartamu tak mampu memberikan engkau kedamaian sejati. Jangan heran banyak artis terkenal mempunyai banyak follower. Bahkan orang-orang terkaya pun harus minum obat tidur. Ya, kita mengetahui salah satunya Michael Jackson sudah terkenal, punya banyak follower, meminum obat tidur. Ya, sampai mengganti wajahnya atau tubuhnya ya. Artinya apa? Di dalam dunia ini tidak ada kepuasan sejati, tidak ada kedamaian sejati. Saat ini firman Tuhan menawarkan ada kedamaian sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Bagaimana Yesus memberikan engkau jaminan keselamatan, ya, secara cuma-cuma diberikan kepada engkau. Barang siapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga dan kerajaannya. Yes, puji Tuhan, kita bisa mengetahui ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita diselamatkan. Itu yang harus kita pegang menjadi poros dan dasar kehidupan, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing mencari kedamaian palsu dan ketenangan jiwa yang palsu. Ya, fokus kepada anugerahnya, kasih karunia-Nya, karena kita orang-orang yang sudah menang dan merdeka. Amin. Soli Deo Gloria.